Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Seorang lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik dalam kejadian di perkarangan sebuah rumah di Kampung Numbak di Kota Kinabalu. Pusat Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan dalam kejadian itu, mangsa yang berusia 37 tahun disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan di lokasi kejadian. Pihak Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB turut tiba di lokasi kejadian untuk memutuskan bekalan elektrik sebelum pasukan operasi membantu mengeluarkan mangsa dari lokasi kejadian dan seterusnya mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Selain itu, pihak bomba turut melakukan pemeriksaan lanjut bagi memastikan sekitar lokasi kejadian dalam keadaan selamat sebelum operasi ditamatkan. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar Anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.